What up semuanya, welcome back to Killhammer Channel. Jadi hari ini aku pengen ngajak kalian semua ketemu sama Aldo. Ya, jadi Aldo ini skater dari Probolinggo. Ya, kita mau lihat sekarang kasarnya dia ngapain aja. Terus kita bakal ngobrol sama dia ngapain aja hari ini. Terus kalau kita bisa skate, kita langsung skate. Oke, okay? Soalnya tangannya lagi cedera nih. Cuman kita lihat aja ntar dia bisa skate apa enggak. Ya, kita ada di tempatnya dia sekarang. Jadi, let's go. Ntar dulu. Kamarnya yang mana ya ini ya, tapi ya coba gue coba chat dulu. Datang-datang atau kamar. Kamar paling pojok kiri. Oke, okay, oke. Okay. Let's go. Yuk. Ini kamar. Bener emang nih? Hah? Bener emang kamar itu? Iya ini. Nah, oke, okay. Paling kalo pojok katanya paling pojok ini nih. Kiri kan, ke kiri. Oke, okay, oke. Okay. Kalau salah ya udah enggak apa-apa, maaf. Ya. Aldo. Sip. What up? Kita ketemu sekarang sama Aldo akhirnya, ya kan? Dari Bali ke Jakarta. Kacau, masuk dong. Ya, thank you, Do. Welcome to Aldo Crips. Oke, okay, ini dia Aldo. Mungkin Do bisa perkenalkan buat penonton ya, skater-skater Indonesia. Aldo Abbas. Aduh, Abbas atau Abdas? Abdas sih sebenernya. Tapi kebanyakan emang orang manggilnya Abbas sih. Abbas ya. Karena D-nya kayak B kebalik kan, B sama B ketemu gitu. Iya. Lu sekarang ini hari ini ngapain ya? Santai? Santai dong. Santai ya? Skate lah paling kita ya, lah ya udah kan. Udah jadi pekerjaan. Iya, udah jadi pekerjaan. Sampai begini coba. Sampai begini. Ya ampun, ini bisa kena gini gimana dong? Duh. Aduh. Ketiga kali loh ini patah. Tiga kali patah ya? Tiga kali patah nih. Parah. Sampai dokternya bilang, aduh, udah ya, mending operasi gitu. Ya udah, tahun depan dok gue gituin. Soalnya kalau tahun ini masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan dulu, ya kan? Ya udahlah gitu. Akhirnya itu diganjel dulu tuh. Ganjel dulu. Hmm. Okay. Kalau operasi kan ya jelek-jelek paling setahun lah. Setahun. Enggak bisa lu enggak bisa ngapain tuh. Iya, harus pak digendong terus kan. Iya, iya, iya. Gak boleh diapa-apain dulu. Okay. Karena tulangnya kan masih sensitif gitu kan. Oke, jadi kita loh ya sebelum kita ngobrol nih, gue pengen lihat kasih lihat nih tempatnya si Aldo nih. Ini dia kosnya si Aldo. Ini konsep, waduh mantep nih deh. Mantep nih, maksudnya jarang-jarang gue ke tempatnya anak-anak skate tapi yang rapi, yang ini semua tertata gitu dok. Biar nyaman ya, sih kan. Ini kalo emang kayak gini nih awalnya dok apa gimana nih? Enggak sih, awalnya tuh warna putih ya, catnya kayak di atas ini semua warna putih. Kosongan nih semua. Kosongan. Oke. Awalnya sih kasih cuman kasur sama lemari ini, cuman gua minta take over semua, cuman lemari ini enggak bisa karena dipaku kan di tembok. Gitu. Jadi ya udahlah, jadi cuman kosongan aja ini. Udah, akhirnya langsung lu tambah-tambahin semua ini semua. Iya, taruh di chat bareng anak-anak nih sama Alwin, sama Albi, bantuin mereka lah. Tapi mereka tinggal sini juga? Iya, di sini ada si Albi, ada Altwin, dulu jebrak samping. Udah balik, udah ya, cabut udah dia? Udah cabut, ya. Oke. Okay. Tapi lu suka ini nggak sih, interior design itu nggak sih? Soalnya gue liat nih, rapi banget sih. Ada giniannya nih, buat tata-tatakan ginian nih, keren. Gue sih, dulu ngeliat ada skate shop tuh di Belanda. Gue ngeliat di Instagram, keren banget di konsep gitu. Jadi orang yang masuk kayak, jadi dilihat tokonya juga, jadi nyaman gitu ya. Tapi nggak kayak skate shop banget gitu ya? Jadi ya kayak butik-butik lah kalau istilahnya kan. Terus gue mikir kan, gue bikin kosan gue senyaman kayak gitu lah. Jadi datang abis main skate capek-capek ngelihat kosan rapi, jadi kan enak, tinggal rebahan gitu. Ya kan, abis keringetan, capek seharian, keluar, lihat kosan bersih kan, pikiran enak. Jernih. Jernih, bener. Jadi bijak gua nih. Iya. Oke, Dok, ini gua pengen lihat gini. Ini wah, ini banyak foto-foto nih. Apa nih, Dok? Ya ini sih kemarin ada proyekan brand ya, brand lokal Gotten Ink.
Jadi gue bikin konsepnya itu, gue bilang sih sama si filmernya, si Rehan itu ya. Di setiap videonya gue suruh screenshot, jadi foto gitu ya. Jadi ini semua dari video itu, aku screenshot, jadiin foto, crack gitu, set, lanjut lagi kemana. Jadi terus crack itu aku tempel lagi, jadi continuity gitu. Ya berarti kayak dokumentasi gitu ya, video gitu ya gak sih? Hasil-hasil video ya. Itu ada di sini juga nih. Kayak si ini, Transjakartanya juga, print. Ini brand ini namanya? Iya, Gotten Ink. Oke. Sponsor? Enggak, itu cuma project video aja. Project campaign dia. Oke, nice. Terus ini ada koleksinya pos itu nih. Ya. Yeah. Enggak sih, sebenarnya ini cuma pemanis ya kan, biar kita ya kan? Gitu. Biar siapa tahu ada yang cewek-cewek masuk kan, ih lucu ya. Lucu ya kan. Ini apa gitu ya, kan kita nggak tahu. Bener, padahal kan cuman pemanis aja. Iya, kalau nggak di luar juga gue bikin senyaman mungkin. Di luar, kita lihat dong, di luar dong. Boleh. Ya, kan? Di luar gue nanem-nanem. Bukan, kalau Doni mah enak ya, nanem-nanemnya kan. Oh, jernih kan, ori. Kalau Doni Wahyudi itu tanamannya udah beda. Beda itu. Ya. Susah dicari di Indonesia. Susah. Itu. Berbahaya. Nah ini kita bisa lihat nih tanamannya si Aldo. Ada apa nih, Dok? Ini Monstera ya namanya? Iya sih, katanya kalau bahasa Jawanya janda bolong. Oh, ya. Janda bolong. Oh, beda sama Monstera. Oh, ini Monstera. Monstera nih kayaknya. Oke. Okay. Jadi ini tempat nongkrong lu sini nih? Iya, mana anak biasanya kalau habis main skate gitu-gitu kan, main nongkrong di sini. Ya, ada tikar, ada kucing juga. Iya. Kucing siapa tuh? Kucingnya ceweknya si Alvin. Oke. Okay. Diadopsi lah. Lu setiap hari ngapain aja, Dok? Kalau selain skate? Paling gua bikin konten ya, bikin konten. Ya. Iya, gimana? Lu juga ada YouTube kan? Ada YouTube lagi, ya. Iya, lagi jalan cuman kan. Ya gitu, ngedit ya, capek banget, apalagi ngedit tuh pakai langsung handphone kan. Bener. Movie keganggu sama telepon dari apa, jadi pending terus. Belum apalagi kalau misalnya lu ada kerjaan yang lain lagi kan, minggu itu. Emang harus konsisten juga kan? Bener, kan? Kalau itu harus konsisten. Paling juga itu kesibukan gue juga lagi merintis brand sih. Ah iya, yeah. Si Aldo juga ada brand. Ada. Itu lo sempet cerita sama gue tuh. Boleh nggak? Ada nggak sih? Boleh, ada sih sampelnya. Oh, sampelnya. Udah mulai jualan apa gimana nih, Dok? Belum sih, lagi proses sih ini. Proses, ini produk dulu ya, produksi ya? Iya. Semua. Banyak kan polanya masih acak-acakan ini, kan? Oh, sangat panjang. Tuh. Yeah. Ini di air. Anti air, ya, anfas kan, ya. Musim hujan kita nih kan, buat para skater. Anfas parasut. Parasut, iya. Kamu parasit lagi. Iya, parasut. Parasit kan. Asik nih, iya kan jatuhnya. Bener, anti air kan. Kalau misalnya lagi hujan kan, mau main skate. Bener. Abis main skate. Abis gitu main kan, skate, hujanan ya kan. Pakai ini. Aman. Aman. Apa namanya sih brand lu? Times. Dulu sih nice. Namanya Hard Time pas SMA. Jadi sekarang gue ganti Times karena Hard Times udah apa ya? Itu sih ceritanya kenapa namanya Hard Times itu dulu divorce keluarga gue. Jadi Hard Times nih. Oh iyalah, pastilah. Pasti ada masa-masa lagi sulit lah ya. Terus udah kesini. Udah apa maksudnya udah enggak mikirin itu lah. Jadi heart-nya dicoret, time-nya jadi waktunya. Benar. Cuman waktu yang bisa ngubah kan. Betul. Keren filosofinya nih. Iya. Keren times-nya. Berarti ini lu masih bikin nih semua. Maksudnya masih sampling. Masih dalam produksi semua sih kayak beanie, five panel, terus lengkap atas bawah nih semua. Ya, baju, sweater gitu-gitu semua. Kapan mulainya nih untuk jualan nih kalau boleh tahu? Launching paling sebulan lagi lah. Sebulan lagi ya? Ya, bulan depan lah mungkin. Tuh. Insyaallah. Langsung tuh. Langsung dibeli ntar ya. Boleh ya, times.room. Itu promosi. times.room. Oke, Dok, kita ambil ngobrol ya, Dok ya. Boleh, santai. Ngobrol yuk, santai. Kita ngobrol soal skateboard nih, ya kan. Sekarang lu kan dari Jakarta. Bisa cerita nggak lu awal mulainya dari lu awalnya kan di Probolinggo. Kan? Nah, skate di Probolinggo tuh awalnya. Nah, cerita yang paling dasar dulu deh kita lihat. Awalnya lu skate itu gimana sih, Dok?
All men skate ya? Di Probolinggo, sedangkan itu kan kayak kota kecil, kota ya. Kecil ya kan, bisa ada skateboard itu gimana? Dulu ngelihat sih ada main di museum tuh, di museum Probolinggo. Masih beberapa orang lah, 10 apa begitu, tapi orang-orang tua itu aku masih SD kelas 4 masih inget banget. Terus gue beli papan, dibeliin sih sama nyokap gue tuh papan-papan bukan Gramet ya, kalau Gramet udah bagus, itu papan bener masih yang kecil. Beli di toko olahraga masih yang plastik banget. Iya, bearingnya masih wheelsnya bukan masih plastik. Kalau nggak salah juga truknya kan plastik kan. Iya, itu masih plastik. Plastik terus ikut mereka dikasih tahu, masih inget banget itu namanya si Dadi sama Imron tuh. Umur berapa sih tuh? Kelas 4 SD ya? 4 SD? Umur berapa? 4 SD, oke lah 4 SD, oke. 4 SD, iya. Terus dari situ diajarin tuh, awal dulu ngetrik belum bisa ollie, mereka tuh ngetrik ini old school gitu, boneless. Iya, terus kayak street style banget ya, yang ten, di apa finger flip gitu, gitu kayak gitu-gitu. Nah, gue diajarin boneless tuh sama si Ardi, ada anak Probolinggo juga itu, udah yang legend lah ini, udah pada nikah sekarang semua, udah diajarin itu udah bisa. Baru tuh dikasih tahu, dipinjemin dulu papan tuh sama si Mas Dadi nih. Ini pakai yang gede aja. Dari situ si nyokap gua ngelihat gua, "Oh, bisa nih," gitu. "Yaudah, kamu main skate aja lah," gitu, daripada main yang gak jelas gitu kan dulu. Tapi si nyokap ini support. Wah, dari gila, kelas 4 SD mantap. udah support. Jadi enggak takut kayak lu jatuh atau gimana, janganlah main skate ntar jatuh gimana. Enggak sih. Iya, dia langsung dia, support aja gitu. Langsung support okay, nice. Gitu. Terus jadi dari situ sampai gua SMP gue udah ikutan kompetisi tuh SMP tuh. Lu udah fokus tuh ya dari 4 SD terus. Iya. Main skate terus main gitu. Skate. Oh, sempat pindah BMX, okay. Gara-gara gara-gara scene skate di sana udah banyak yang kerja gitu, jadi nggak ada yang main lagi nih. Nggak ada teman nih. Nggak ada teman anak skate-nya nih. Ya udah, waktu itu pindah ke BMX, tapi gue flatline, freestyle gitu, muter-muter gitu. Yeah. Balik, gue mikir nih, kalau BMX nih orang juga bisa naik sepeda kan. Nah kalau di skate ini, kalau menurut gue ya, kalau di skate nggak banyak, nggak semua orang bisa naik di papan skate nih. Betul. Gitu, jadi gue balik lagi ke skate itu kelas 6. Berapa lama tuh lu main BMX? Setahunan. Oh, setahunan. Oh, lumayan ya. Iya. Oke, terus baru kelas 6 balik lagi ke skate. Sampai SMP gue ikutan kompetisi tuh, awal gue ke Madiun, ke Jogja kompetisi, pernah juga ke Bali gue kompetisi wali kota cup di Motion dulu. Itu 2000 berapa ya? Lama itu. Wah, lama banget. Lama banget ya. Asli. Terus dari situ kan dulu kalau orang-orang Bolivia ngeliatnya kan pas di Motion kan orangnya ada Australia kan dulu. Nah, nyokap gue ngeliat. Nah, waktu itu gue inget banget nomor 6 apa ya? Nomor 6 di bawah gue ada si Doni dari Jember, dan ditulis tuh Aldo Probolinggo ini dari ada si ini rider Malay itu, ridernya fans. Itu acara Wali Kota Cup kan? Iya, di Motion. Di Motion, oke. Okay. Forest Rahman. Gak tahu, gak lupa. Ridernya fans dia itu. Dia juara 3 apa ya? Juara satunya si Anggu, juara 2 Dewa kalau enggak salah. Juara 3 si Forest itu. Internasional tuh deh. Iya, orang mikirnya kan, "Wih, Probolinggo nih nomor 6 masuk nih," iya kan? Padahal mah emang anak emang orang luar negeri emang ke sini datang di Bali, ikut kompetisi. Jadi dari situ ya gua udah sampai itu support. Sampai SMA gua kompetisi kemana-mana tuh, sampai dulu ada acara Pro Jam kan, acara istilahnya lo menang di Pro Jam nanti kesini, dari sini kesini, jadi ada step-stepnya tuh, kemana arahnya, ada step-stepnya. Terus? Dari Pro Jam itu gua paling gede waktu itu dapet yang ini, final di Malang. Gimana tuh ceritain? Gedenya maksudnya gimana tuh? Itu yang ngebuat gua, wah ini kayaknya skate ini gua harus skate terus nih gitu. Gua mikir, wih, skate udah bisa ngubah nih dari kayak gua bisa menuin kebutuhan keluarga kayak gitu semuanya. Terus dari pas, Pro Jam itu tuh ya? Iya, dari Pro Jam. Terus pas final itu kan diketemuin semua tuh, dari Bali, Jakarta, semua Bekasi, mana Bandung, Jogja, kumpul jadi satu final di Malang.
gue inget banget itu juara satu itu Aldi TW, juara dua PV Permana, dan juara tiga tuh gue. Dan di situ emang lumayan banget gede nih duitnya nih. Dan itu gue bingung, ngapain nih duitnya, diapain ya? Temen gue kerja di showroom mobil di Honda. Duh, bantuin gue dong, akhir tahun nih. Gue harus ngeluarin mobil nih satu. Ntar gue kasih diskon deh. Berapa lu dapat uang pas itu kalau boleh tahu? Gue kumpulin sih itu dari project on the street, project mini. Gue kumpulin semua. Gue total hampir 30-an tuh. Widih! 30-an. Bener. Terus? Hampir 30-an, ya udah. Dari situ temen gue nawarin mobil, ya udahlah. Ini buat mobil aja lah. Buat mobil aja lah, DP tuh. Gue inget banget masih Brio, masih ada tuh. Dan masih sampai sekarang tuh. Dari skate lu beli mobil ya? Sampai sekarang masih. Gokil. Masih nyicil nih. Tapi paling nggak kan ada menghasilkan hasilnya juga. Iya, kan? Bener. Yang bener lah, maksudnya bener. Bisa dipakai ya kan? Ada gitu maksudnya. Terus itu nyokap tahu tuh? Iya lah, terus. Mobil di mana dong sekarang? Dipakai nyokap tuh. Pakai nyokap? Wah, bangga dong dia. Nyokap, pasti. Terus? Akhirnya bisa pindah ke Bali tuh gimana tuh, Dok? Iya, gue ke Bali. Iya, sempat ke Bali, bener. Iya. Gue sempat ke Bali. 8 bulan yang lu bilang itu kan? Iya, 6 bulan, 8 bulanan lah. 6 bulan, lu sempat cerita tuh sama gue. Itu jadi gara-gara nyangkut proyek internasional. Itu proyek sempat ada internasional? Iya, kan ada si... Siapa? Radernya Sekjan kan datang tuh. Beagle? Bukan. Radernya Sekjan? Iya, Baker. Baker. Yang sama Sanggu biasanya kalau ke Amerika. Jim Fitz. Iya, Jim Fitz datang. Terus radernya Amerika, siapa lagi tuh banyak semua yang dari luar negeri. Itu ada gue juga, ada Tommy, ada anak-anak lokal Indo lah. Kira lu di sana, maksudnya di Bali gara-gara ada kompetisi itu lama. Iya, internasional. Akhirnya nyangkut nih di Bali nih. Waktu itu di kosan, masih inget banget di kosannya si Fikri. Fikri Fauzi itu. Fikri ya. Slash. Fikri Slash, tadi loko dia. Iya, itu udah kayak apa ya istilahnya, apa saya kayak pelasan tongkol jadi satu tuh rombak itu satu kosan. Ada gue, ada Aldi TW, ada Tommy KW. Itu ngumpul satu kosan tuh satu kamar uset. Anak skit semua tuh, lagi kacau. Kan. Aduh. Dan itu abis kompetisi nih Amplitude. Habis kompetisi menang, set party langsung Luigi. Gitu-gitu terus selama 8 bulan. Terus gue bilang kan, terus nyokap gue, gimana? Weh, Win, masuk dulu dong. Aduh, apa kabar Win? Baiklah. Kamu gak pernah ada kabar ya, we. Terakhir kan di Surabaya kayak kita kan? Bukan, pas di Bali. Bali kamu. Tapi aku bentar doang. Ya. Aldi ini, ya satu kosan juga sama si Aldo. Siapa sih Aldo? Aldo. Biasa. Aldo Abbas. Diskusion. Lu mau mana? Malang berangkat. Malang, berangkat. Lu juga sana kan? Tanggal 27 do. Iya. Iya. Aku tanggal 27. Gua tanggal 26. Sama anak-anak kan? Iya, sama anak-anak bareng-bareng sana. Oke. Okay. Ketemu sana langsung ya? Gas lah. Gas. Ya. Ngajar. Yoi. Sip. Adi, thank you, Dik. Oke. Okay. Ya, ada Aldi, tadi. Alwin. Kepleset. Kepleset. Oke, lanjut tuh, lanjut. Udah di Bali kerjaan berarti lu party terus nih? Iya, kompetisi menang party, gitu-gitu terus kan. Terus? Nyokap gua telepon. Weh, kan itu gua kelar SMA mau kuliah itu. Ya. Pas liburan SMA emang, pas kelas 3 itu. Udah. Nah, gue balik ke Probolinggo nih, balik kuliah dulu, kuliah sempet di Malang kan, kuliah main terus di sana. Tapi nah, lu sekolah semua beres ya? Nah, kuliah ini yang nggak beres. Oh, kuliahnya nggak beres, sekolahnya yang beres ya? Kuliah ini yang nggak beres, jadi gue kuliah itu sampai semester 5 doang. Semester 5 disuruh magang, lu bayangin deh, Bi, magang di hotel. Dan itu gue magangnya 13 bulan, setahun lebih sebulan lah. Suruh jadi front office gue, berdiri 9 jam, istirahat sejam. Ya males dong. Anak skate ya kan, disuruh berdiri, HP gak boleh pegang, semua disuruh berdiri. Kaki gatel kaki kan, gatel. Udah pengen muter-muterin papan nih. Belum ada kayak, pertukaran shift gitu kan. Ya, betul. Ada yang sampai sore, gue bisa sampai sore, sampai malam. Gue ngeliat anak-anak kayak kan, main-main.
anjir kapan nih gue mainnya? Dari situ, gue gak nyampe 3 bulan ya, gak nyampe 3 bulan magang di hotel tuh. Udah gak kuat lu? Cabut gue. Ya iyalah, namanya jiwa iya. Udah jiwa skip. Disuruh berhenti ya kan, sulit. Terus lu abis itu berhenti baru pindah ke? Langsung, ke Jakarta. Jakarta. Kenapa lu pindah ke Jakarta? Kenapa kalau gak, oh ya ke Bali, gara-gara di Bali yang lu pikir akan, wah gue gak bisa nih karena gini terus hidupnya. Iya, itu sempat gitu. Gue mikir balik lagi ke Bali apa gimana ya. Terus yeah. Gue mikir kan ngelihat si dulu Tommy di Bali lama, di Puing, yeah. Kayak anak-anak ada yang di Jakarta lama. Gue pengen nyobain nih ke Jakarta nih, gimana sih Jakarta nih. Akhirnya si Toalo waktu itu gue kompetisi opening BSD skatepark, opening kan ada kompetisinya langsung. Gue sekalian tuh kompetisi. Okay. Dari situ pas gue menang, gue telepon nih sama yang punya si Toalo, Didit nih, bilang, lu jangan pulang dulu deh, soalnya seminggu lagi ada kompetisi lagi nih, lu ikutan aja gini. Oh ya udah, gue stay tuh seminggu stay kompetisi lagi, menang lagi. Nah si Didit bilang, udah lu stay sini aja gitu. Lu ke DJ kan, ntar gue kenalin deh sama gitu. Ya udah, udah dari situ, gue kan nggak tahu tuh arahnya kemana nih. Dari situ gue di Toalo hampir setahunan lah, 8 bulan atau berapa gitu, bener-bener masih gimana ya, survive lah, masih bener-bener. Itu ya. Semua pas itu lu sudah ada sponsor apa belum? Belum, dulu sponsor. Masih ada sponsor gue tuh lokal sih, Probolinggo, kayak Vogue, terus Disease dulu punya Nyauzi, Tapi belum menghasilkan lah, belum di. Ya kita mereka support kalau brand lokal kan produk, okay. Kan Probolinggo kan bawa si nama Probolinggo juga. Bener. Ya dari situ masih bingung nih dari hidup mana ya, ya penghasilan nih gitu, hidup di Jakarta terus sempat tidur di ya kadang di depan skatepark kadang di skate shop. Kalau diceritain mah masa-masanya ya. Iya, makanya sekarang liat, aja nih dilihatnya kayak wah. Kadang-kadang kan ngeliatnya sekarang, ini mah emang udah ini nih, lo nggak tahu aja kan. Kalau ngomongin street, street ini tidur di pang-pangan ini mah udah dimakan kok ada deh. Dulunya kan ceritanya tuh panjang ya. Emang kebanyakan orang ngeliatnya kan udah naik tuh pasti betul. Kan. Gak ngeliat dulunya kayak gimana. Dari situ gue langsung diberangkatin gue sama Om Didit. Kemana? Kompetisi King of Gap Malai. Oh, oke. Okay. Itu yang acara fans gak sih? Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Dari situ, alhamdulillah gue dapet juara 3 tuh. Waduh, gila. Tuh, mantap. Dari situ, kebuka langsung. Itu gimana tuh? Wah, kacau sih. Dari situ, gue gak bawa duit sama sekali, Bi. Terus? Gue sempet minjem, masih hidup orang yang masih minjem ke Encek. Pulang pergi pagi gitu. Iya, gue tau. Iya, si Encek tuh. Gue minjem duit lu dong buat jajan gitu. Kalau berangkat kan soalnya diberangkatin sama si Om Didit. Hotel semua. Nah, kalau kalau makan apa gitu-gitunya gue minjem kencek nih. Ya udah gitu berangkat tuh udah berangkat. Gue mikir kan maksudnya ada anak Korea lah. Ada anak Cina datang juga, ada Usen. Ini mah bener-bener udah Asia nih. Semua ya. Asia nih. Terus dari situ yang kan ada invitation tuh, yang invitation ini udah enak, jadi mereka itu langsung final grup per grup gitu 4. Nah, sedangkan gua itu harus ngelawan dulu di total itu 70 orang. Oh, gila. 70 orang dari semua negara itu kan. Dan yang diambil itu cuma 3 buat masuk final. Ke grup yang udah invitation semua orang-orang ini kayak siapa? Azren, gitu-gitu, anak Malai, itu kan udah invitation semua. Jadi gue masuk tuh. Masuk, diambil 3 kan, masuk. Terus langsung grup final, per grup. Diambil trik terbaik lah, best trick kan. Dari situ, gue nge-trick itu full cap. Faking full cap aja tuh. Faking full cap, gue mau bingung tuh mau nge-trick apa lagi. Waduh, ngeblank. Udah landing. Ternyata si juara satu ini, si almarhum nih, orang Singapura. Dia emang udah 3 kali nih juara. Triknya dengan trik yang sama.
Gap itu ya? Gap itu, laser. Hmm. Dia nge-trick itu. Dan dia juara satu. Itu juara satu dapet 38 jutaan tuh. Gokil. Juara satu. Juara dua, Azren. Dia sweet flip. Juara tiga, gua full cap. Gokil. Udah. Tapi itu gapnya maksudnya nggak gap ecek-ecekan ya? Iya. Itu gapnya lumayan yang di itu. Final gua, itu ditambahin kicker. Tambah kicker ya? Kalau yang awal-awal, yang 70 orang itu masih flat gitu. Flat ya, iya. Kayak di gap doang. Nah itu tambahin kicker kalau yang udah final. Buh. Aba Enson tuh yang bikin. Tapi itu legend ya. Tuh. Lu dari enggak bawa apa-apa terus lu harus ngikutin. Bener. Dari 70 lu harus menangin dari 70 orang itu semua untuk masuk ke final invitation itu. Iya. Gokil tuh ceritanya, mantep sih itu. Dari situ udah. Terus habis itu dari situ sudah menang, lu ke Indonesia apa hasilnya lagi? Lu balik ke Jakarta kan? Iya, langsung ini gua mulai masuk, berkembang. Iya, masuk dapat sponsor lagi langsung. Dari situ gua fans kan dulu. Sempat fans Indo bareng Reno. Oh iya, lu sempat main ya, bareng anak-anak kan. Dari situ sampai ngehargain banget sih gua, kayak gua bisa masuk tokonya fans ya, secara dia skateboard banget lah ya, sepatu. Siapa sih enggak tahu fans kan. Gua gitu. Masuk ke tokonya bisa ngambil tuh kayak masih kayak anjing, kayak mikir gue siapa sih gini, gue dari kota kecil men, kayak gitu masih kayak dari ada Probolinggo loh, dari awalnya cuman yang kota yang aduh yang gak, inilah dari skate lah. Masih gue simpen lagi sepatu yang waktu Malay itu menang. Gue simpen, terus gue apa tulisin kan di shape-nya fansnya itu, fans King of Gap gitu, gue tulis. Tulisin tuh, biar kenangan-kenangan, biar sepatunya masih inget ya. Biar buat nantilah masa-masa tua ya kan, gue nginget tuh. Jadi dari situ sih langsung sponsor banyak masuk, dari situ mulai hidup nama tuh mulai yang ini yang naik ya. Baru ngekos, baru bisa ini. Bisa dapat untuk hidup lah ya. Iya. Wah gila si Aldo sih. Gua sih salut sama loopnya ini, cerita Aldo. Ternyata enggak maksudnya yang kita lihat di sosial media itu semua loop. Semua ya jadi tipu-tipu. Ya ini dunia maya lu, tapi pengorbanannya tuh lu enggak tahu. Bener, ya kan, Dok? Bener, tapi gua salut, Dok. Keren, Dok. Keren banget lu punya perjuangan ya kan. Jadi lu sekarang di Jakarta ya kan. Sekarang lu sampai nge-build brand sendiri sekarang ya kan. Iya. Wah, keren. Lu udah bisa mikir depannya. Okay. Jadi ya itu ceritanya si Aldo. Nice. Ya. Goks. Okay, Dok. Berarti habis dari sini kita lanjut nih. Lanjut lah ya. Lanjut ya. Skate lah ya. Skate. Kita ya. Mau skate di mana kita nih hari ini? Stage sih ya kayaknya, Senayan Trade Center. Gue nih ya, gue bawa sini si palang hujan nih, karena gue liat sekarang lagi mendung nih, ada si pawang hujan nih gue bawa nih di belakang kamera di tengah. Siap. Apaan? Di Papua. Oh iya. Iya benar-benar untung diingetin sama si Boeing. Oh iya untung diingetin. Nah kemarin gue lihat soalnya, gue lihat. Lu kan sempat ke Papua kan? Wah, kacau tuh, men. Itu, tapi jujur ya, Dok, ya gue dari kemarin gue pengen banget nih ke daerah kayak NTT, kayak Flores. Gue explore pengen, lah ya, explore Indonesia, bener. Bener. Kayak, gue pengen lihat apakah mereka ada yang main skate di sana. Iya. Ya kan, selama ini kita lihat kan semua bagian Jawa, Kalimantan, Makassar. Pengen kota-kota kecil lah ya. Betul. Nah, sekarang gue lihat mereka, lu kemarin bisa ke sana, ceritain dong, kayak gimana sih skateboard di sana? Jadi, gue tuh gak kepikiran ya, awalnya sih gue mikirnya sih bercanda soalnya mereka itu nge-DM itu dari bulannya itu jauh banget, kayak 3 bulan sebelum acara, 4 bulan sebelum acara. Okay. Dia tuh nge-DM gue, kita mau ini bang, mau opening skate park sama skate shop sama kayak tenan-tenan kayak coffee shop gitu-gitu di sana. Jadi kayak tempatnya tuh semua ada lah di situ, jadi satu lingkup gitu. Oh. Ya udah bang, nanti kabarin aja. Itu lama banget. Aku pikiran nggak jadi. Terus tiba-tiba nganya 2 minggu sebelum acara dia telepon, bang, ini tanggal ini bang, berangkat ya bang, gini. Terus sampai mikir asli nih Papua men. Maksudnya, itu dari komunitas skateboard apa gimana sih yang ngontak lu? Iya itu dari si anak-anak skate Papua. Skate Papua. Iya, Jayapura. Nah, tadi di Jayapura pun ada skateboard ada, gitu. Ada men, Timika juga ada. Jadi kan Papua tuh gede tuh, ada Jayapura, Timika, Sorong. Sini lagi apa ya?
Merauke. Oh iya, Merauke. Iya, Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu semua main skate sekarang. Main skate semua. Kita harus lihat nih semua nih perkembangannya. Terus gimana, Dok? Ceritain dong di sana tuh gimana skate-nya? Skate-nya di sana tuh menurut gua orangnya tuh udah mulai gimana ya? Ceritanya ya udah mulai ke anak bener-bener kayak anak Jakarta, anak-anak kota gede lainnya, cuman keterbatasan skatepark gitu. Betul. Ya, skate shop juga mungkin. Terus kalau di Jakarta kan kalau lu sendiri kan ada yang dilihat dulu kan. Hmm. Oh, aku si ngelihat si dan misalkan di ibu kota kan. Ngelihat ada yang jago, oh dia kayak gitu. Nah, kalau di daerah sama kayak gua di Probolinggo maupun kayak di Papua, gue juga ngerasain tuh. Jadi nggak ada yang dilihat. Betul. Kalau main cuma paling di sosial media. Nah, sosial kan? Media kan. Betul. Kita nggak bisa ngobrol langsung nih sama orangnya. Nah, sebenarnya mereka jago. Kalau itu jago dan pada nekat ya, nekatnya lebih kacau kalau orang sana tuh. Nah, terus gue sempet nanya kan sama si Mas Yakin nih yang lokal sana. Lokal sana lah, okay. Jayapura. Gue waktu itu bilang kan sama si Yakin nih, bang, gue pengen main di itu dong, kayak rumah-rumah yang Rio de Janeiro gitu, rumah-rumahnya kayak di Brasil gitu kan, di gunung-gunung gitu dong, oh di bukit gitu, ya terus? Kalau check spot di mana gue gituin, wah kita jarang check spot, bang, kata dia, kenapa, gitu? Kenapa tuh, gitu. Soalnya masih ya kayak gitu kan, di sana kayak misalkan ada ribut nih di atas, kota itu dimatiin, men. Sinyal dimatiin. Serius? Bisa sampai 2 bulan kata mereka, iya. Jadi lo nggak bisa kontak kan sama temen lo sendiri, jadi masih kayak gitu. Misalkan ada keributan di atas kan, kayak kemarin tuh kan. Nah, jadi yang bawa-bawa yang di kotanya itu dimatiin internetnya, jadi berita yang di sana nggak bisa ke kayak kota-kota gede. Jadi kayak gitu, dan mereka juga kalau check spot juga masih ngeliat tempat kan, nggak sembarang gitu. Soalnya kan emang masih mereka kan kayak kemarin aku bapak-bapakan ke hotel ditanyain, "Woi, skate di mana kok?" gitu masih. Oh iya. Kayak, "Oh iya, aku bukan dari PON," aku bilang. Aku, "Oh, ya udah gitu." Kayak gitu. Tapi menurut gua orang-orang di sana friendly banget. Friendly banget. Satu, emang sih gua bisa ngerasain dia sana. Iya, kedua suaranya bagus-bagus, asli. Iya ya, kenapa ya? Kayak gue kayak rapper-rapper kalau ngomong sama Tosan gitu, guys. Sabu kayak gitu. Keren tuh, keren asli. Asli. Yang gue seneng juga dari daerah-daerah sana tuh yang gue sering pantau, gue lihat kan kayak nama-namanya keren. Iya, pasti. Suaranya pasti bagus. Pasti ya, bagus. Terus selalu misalnya kayak ngedance pasti iya, hebat. Bener. Gitu. Acau, makanya gue pengen banget juga kesana tuh. Sampai gue mikir kemarin, gila ya, ini baru pertama kali gue nginjek kaki ke ujung Indonesia nih, ya kan? Kayaknya cuma lu doang deh yang pertama yang kayak dari daerah Jawa ini ke sana ya kan? Kayaknya sih. Yang skater loh, yang benar-benar skater yang ada nama ke sana main. Wow, itu gila kepikiran banget sih. Ke luar negeri kan, waktu itu gue juga mikir, anjing gue skater bisa ke luar negeri loh. Nggak, tanpa ngeluarin duit sepeser pun sampai begitu kan. Nah ini sekarang gue mikir lagi, gila gue sampai ke ujung Indonesia nih gue nih. Dan yang kita tuh nggak kepikiran apakah ada skater apa nggak di sana gitu. Iya. Gokil, keren banget sih. Ternyata jago-jago terus. Gue tanya kan, kalau beli di sini gimana gitu, beli spare part gitu. Iya, sebenernya, ada skate shop. Sebenarnya mereka tuh belinya juga ke arah Jakarta juga ada. Tapi sekarang udah ada skate shop sih sekarang di sana. Dan kalau lo tahu ongkirnya di sana itu mahal. Jadi misalkan beli baju 50.000 nih. Nah, ongkirnya itu 180. Mereka itu beli ongkir. Beli ongkir berarti. Orang situ mah kaya-kaya kalau lo tahu. Waduh. Gila. Gila ya gitu. Jadi beli ongkir lo. Iya, 180 ongkirnya. Bajunya misalnya gocap. Beli ongkir. Iya, beli ongkir. Bener. Makanya gitu. Tapi emang jauh juga sih. Iya, benar. Ke sana dari sini ke sana berapa? Dari Jakarta ke Spanyol. Jakarta ke Jayapura itu 7 jam sih. 7 jam. 7 jam ya. Gila enggak tuh? Itu lebih jauh daripada lu ke Cina sana. Iya. Cina berapa jam, Bi? 5 jaman lah. Iya. Iya, 5 jaman. 7 jam. Singapura paling cuma 2 jam kan. Gua transit 2 kali sih. Makassar sama mana? Timika. Timika. Tapi alamnya bagus. Boh.
Kalau lu tahu, gua tuh ada dikasih video klip Jayapura, anak rappers itu, ini bang, ini lagu saya bang, gitu. Itu masih bener-bener nggak kesentuh, men. Belum kesentuh orang dan belum, semoga nggak kesentuh sama ini ya, corporate nggak ditebang-tebang. Yeah. Keren banget asli. Masih bener-bener asri banget alamnya iya, sana ya. Masih alam banget. Gila Jayapura, semoga gua bisa kesana juga deh. Bisa, pasti. Gua pengen banget liat anak-anak skate di sana berkembang juga kan. Ya aduh gila, keren Jayapura. Jayapura. Semangat yang buat the best. Skater yang nonton nih dari Jayapura ya. Buat dari kalian semua yang di timur-timur sana, semangat skate. Oke, jadi yuk kita lanjut kali ya. Yeah. Ya kan, udah banyak semua kita ngobrol sekarang. Kita lanjut skate ya deh. Skate dong. Ya. Oke, okay, let's go. Kita lanjut ya. Go.